Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi. Nah, hari ini kita akan datang ke kantor polisi. Kita membuat CGC ya. Kosong pula, Wak. Iya kan? Ntar lu tuh setting lu, gelap tool deh. Telepon lu apa namanya polisi, polisi kok taksi ter itu dibuka anjir, catat terus masuk. Hai, itu tutup Wak. Gimana caranya nih anjir, itu buka aja. Oh mak, oh ini kantor polisi dalam. Saya cek lu, wis tempat biasa orang nih berjaga nah. Bisa, mau bisa juga Wak. Iya deh ruangan nih. Ruangan apa? Masa keluar Wak, gimana cara nih? Kita manggil polisi aja ya nah. Oh, ntar review ya lo kayak nah. Kita review ya. Kita review aja. Masa keluar tuh. Ah, dah gas kan guys. Kantor-kantor polisi pada umumnya ya. Basement nanti lu naik atas lu. Mak banyak di ruangan. Ini apa nih? Wah anjir lantai dua Wak. Ntar dia lah. Atas ruangan lu ya. Wih, lockernya kayak locker. Apa? Wih, ini sekalian sama Pak Mandi sama kamar mandi tadi. Wih, dalam ruangan ada ruangan itu. Apa coba? Wih, ruang ruang rapat. Mantap tuh. Ini gede. Keren beda. Ruangannya kayak berdiskasikan ini emang kayak betul kantor asli ya kira bagus bet mappingannya ada. Oh ada kuis Pak, malah kerja paling tuh anak bagus gue. Wih tempat makannya mantap betul tapi sedikit lu tempat dua ini wajib oh kira polisi Pak, rupanya aktor anjir. Ini anjir tembok rupanya. Kira telat yang dalam nih lu. Ada ruangan dalam ruangan. Wih ini kayak ruangan kepala-kepala bagian ya. Kan betul ruangan kepala bagian Pak. Kursinya gede. Mantap sekali ya kan. Niatnya mau buat CGC malah tembus ke dalam kantor polisi Pak. Betul. Ini ruang, betul nih ruang kepala bagian. Kenapa suara Bang Lupi seberat ini? Karena lagi flu. Lah, tagaskan. Tadi berarti lantai duanya ke helikopter atau turun ke bawah. Cek dulu ya. Udah bisa apa belum? Entah, cek. Ih, ada orang anjir. Coba duduk ah. Coba duduk. Seolah-olah jadi polisi ya. Polisi atau SAPD atau apa jadi SAPD ya kita kan. Wih datang dia. Datang gak tuh. Cabut. Kita tes ke basement. Tadi kan kita ke atas nih ke basement. Wih. Gas terus wajah ini kayak. Wih tempat makan. Oh itu penjara. Ini ruang administrasi. Tap. Kita cek dulu kan. Oh, ini tempat apa nih? Buset, mesin penjara ini lho pacarnya. Cek, oh ini locker nih. Locker nih kayak ganti baju nih. Kayaknya ganti baju, kayaknya ya. Bisa. Ah, cewa.
Anjir, siapa tuh? Marsio. Itu Marsio. Wih, itu Bang Badri kayaknya, guys. Wah, anjir. Bang. Bro. Ya, enggak dapet. Ya. Padahal mau nanya, kayaknya cara keluaran. Ya udah lah guys ya, kita gas coba. Ini di sini bisa keluar nggak? Wih, basementnya nggak tuh? Wah anjir tuh, kenapa mobil tuh? Set. Kita tes mobilnya apa? Coba kita tes satu biji ya. Mana ya? Kosong anjir sini. Kita tes masuk. Alah, gak bisa wak. Tidak bisa. Udahlah, dah. Guys, jalan lagi kita. Anjir, dorong. Berapa nih ya? Wah, anjay. Persediaan stoknya para polisi, guys. Wih, armory. Bisa nggak tak pakai? Wah, anjay, bisa juga harus SAPD. Tanya sama kawan dia. Alasan gitu, Jen. Karena memang nggak bisa anjir nyangkut, nggak bisa keluar kita. Bukan kok di sini betul. Kita bilang dulu alasan kita ya. Mana tadi kan di sini anjir. Ya keluar tadi kan. Mana dia? Oh, sana dia. Kan apa dia bilang dia? Kok sini? Lo ke atas doang kan? Iya bro. Ya udah, hah? Ya udah. Udahlah masuk aja kita. Jadi bingung kita pak. Gak bisa keluar. Tapi kayak bisa juga, bisa aja dari mobil itu ya diajak sama dia ya. Batan ke atas aja, dia ke atas juga. Let's go. Gas terus. Nah, ada bukain sama dia. Wih. Tutup lagi anjir. Bang, buka bang. Nah. Mantap li ya pak ya, ya. Tapi tadi kok bisa terbuka? Kayak tuh lama ini barusan kita. Bentar cuman. Wah, ngeprank polisi ya. Ini bisa bayar, bukan? Bisa lagi. Tadi, berarti tadi kok bisa lama kali tuh buka ya? Ah, tahu dah. Tes. Ah, kan gak bisa anjir. Tadi kenapa bisa gitu lama ya? Kamar mandi, rupanya tidak bisa. Kita coba keluar lah. Keluar, semua sulit bisa gak? Keluar, mana?
masuk tes gaspol. Ah, nggak usah lagi wah. Alamak. Ya udahlah. Tidak bisa. Ya udahlah. Jadi segitu aja review kantor polisi kita hari ini. Sebenarnya salah masuk, nggak sengaja masuk kita guys. Jadi itu aja, mungkin mana tahu ada bug-bug lain yang bisa kita masuk. Kayak tadi sebenarnya pintunya kan sebentar cuma terbuka, tapi pas kita di awal tadi cepat kali, lama kali terbukanya. Jadi biar gitu kita bisa masuk, itu masuk malah ketutup, anjir. Oke lah, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like kalau misalkan teman-teman suka. Share juga teman-teman video ini bermanfaat atau mau dibagikan ke teman-teman kalian. Komen di bawah jika kalian mau diskusi, tanya jawab, serah bebas mau ngapain di bawah, serah dah. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel Balupi biar kita semangat terus untuk live streaming setiap malam guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu kalau misalkan aku live streaming maupun buat video. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.